Kamu yakin kalau kamu mau jadi polisi? Yakin, Pak. Saya mau jadi polisi. Tugasnya polisi itu harus melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Berat loh tugasnya. Yakin, Pak. Saya berjiwa sosial yang tinggi. Christopher Kila. Belum jadi polisi saja gayamu sudah selangit. Kok aku gak percaya sama kamu? Kamu pikir kalau kamu berbohong, kamu bisa diterima? Begini ceritanya, Pak. Kita memang, iya, seorang rentenir. Baik-baik sekali di awal, sadis di belakang. Dan ini Once, sang penagi, kita pemama pe tangan kanan. Paling sadis dan ditakuti di torang pe kampung. Mar, panaku patanta-tanta. Ting masih ada satu kote. Depe nama Metu. Otot bulu, tulang bataku. Tampang boleh sangar, mar hati Hello Kitty. Mar, biar begitu, cuma dorang kita pe keluarga yang kita sayang sekali. Oh my God! Once! Once, mana suruh pangan api tugas Tante Ola? So 5 tahun kita ada suruh-suruh pangan api batagi patu Tante Ola. Kok bagaimana dang ini? Masa ngana mau lupa, Once? Wah, nganak tu jago. Bak otot. Kung, ada susuruh tak gitu deh doi. Nganak dapat-dapat. Besok, nganak cukur tu nganak pe gondrong. Metu, catat, cukur. Selamat siang. Siang. Ayus, kita perhatikan. Christopher berkepala. Botak terus. Jangan-jangan, dia mau jadi polisi. Jangan-jangan cuma-cuma tuh dia. Ajus nih mau udah ingat tuh kata-kata tuh dia. Mar, kalau dia mau jadi polisi, dia mau bikin apa, Kang? Apa mungkin? Udah kebetulan. Pemirsa di seluruh tanah air, inilah pokoknya bulan ini Woni 2 mesti batagi Pak itu Tante Van, Tante Santi, Tante Lia, Tante Ninja yang ada di kertas ini. Aja saya tulis. Bulan ini mesti melunas. Jangan Woni 2 bermain-bermain. Kalau nyanda Woni 2 N. Tadi kira kita semua lu semua. Kamu daftar polisi. Jangan ngana cubu-cubu tu dia, Chris. Mama ni mau ngana masuk tu dia. Siapa semua? Pokoknya mama ni mau, Chris. Kalau mama bilang mama ni mau, mama ni mau. Titik. Kita cuma ada ambil makanan sisa. Kok dorong material kamu kita papan curi? Padahal kita cuma ada ambil makanan sisa. Kok dorong material kamu kita papan curi?
kita cuma ada ambil makanan sisa. Kau dorong baterai kamu kita apa pencuri? Iya, kita tahu. Kita nanti aku tanya. Bang, kalau abang lapar ulang, kau bisa cari begitu. Dari mana lingana Christopher? Kenapa ngana sebegini? Ngana, Mak. Nggak usah tanya. Bapak ayah lagi ngana? Hah? Ngana, Mak. Ngana mau jadi apa, ngana? Ngana mau bapak kalai terus, ngana? Ngana mau jadi sambil ngana pe papa? Papa? Hah? Papa, Mak. Kenapa, papa? Papa yang mama dah bunuh. Pukul, Mak. Pukul sampai puas. Sama yang papa mati, Mak. Air mata munafik. Nana, Ma. Nggak usah tanya. Bapak ayah lagi Nana. Hah? Nana, Ma. Nana mau jadi apa, Nana? Nana mau jadi bapak lain terus, Nana? Nana mau jadi sama dengan papa? Papa. Hah? Papa, Ma. Siapa, Pak? Papa yang mama dah bunuh. Pukul, Ma. Pukul sampai puas. Sama dengan papa mati, Ma. Nyong, kenapa ngamen pakai baju sekolah? Ekstrakurikuler. Om apa sih? Kok mau tanya-tanya pak kita? Om polisi. Kok mau interogasi pak kita? Ya, enggak. Cuma tanya. Ngenapa jalan masih panjang? Belajar baik-baik, hormati orang tua supaya nganape hidup selamat. Memang bukan orang yang baik di mata masyarakat. Tapi Papa orang yang paling Mama sayang. Ditemukan preman C, seorang preman yang sadis meninggal akibat cekcok dengan istrinya. Seorang preman yang sadis meninggal dunia ditemukan di rumahnya akibat cekcok dengan istrinya dan diperiksa oleh tentara. Istrinya membunuh preman C, preman yang paling sadis di kampung meninggal. Preman yang terkenal sadis terbukti meninggal bukan karena dibunuh, tetapi karena kena serangan jantung. Itu terbukti dari hasil visum rumah sakit. Polisi pun memberi klarifikasi bahwa istri preman J tidak bersalah. Yang dialami oleh istrinya sering terjadi di rumahnya dan terbukti istrinya sering mendapatkan KDRT dari preman J. Mama marah pangana karena mama ni mau ngana menjadi sama dengan api papa. Kalau begitu, kenapa mama larang begitu jadi polisi lah? Mama takut kalau ngana jadi polisi ngana akan makin benci pak mama. Ngana mau kasih tinggal, mau pergi jauh dari pak mama. Ya enggak, Ma. Malah kita menjadi polisi. Tak mau jaga pak mama. Yang satu hal, kita mau ubah tapi nama baik keluarga. Ada satu lemah yang kita mau minta ke mama. Berhenti juga kerja begitu, Ma. Biar juga kita. Biar juga kita yang mencari, Ma. Biar kita yang sebagainya pak mama. Kok? Kira-kira? Mau masuk polisi, mau bayar. Gratis, Mak. Syukur juga kasihan. Sakit. Sakit sekali, Mak. Segitu kok ngana jalan-jalan. Bapak kalah. Ada-ada saja ceritamu.
Ya udah lanjut sana. Semua kamu lulus ya. Siap. Terima kasih Komandan. Siap. Hei. Aduh. Hei, cepat itu, cepat deh, lama sekali. Pisang 20.004. Kalau nyanda beli, nim boleh lewat sini. Once, betul. Jadi selama ini baru najo aja sebagai pisang goreng, begitu yang? Iyo najo, supaya cepat laku. Apa bedanya dengan orang pekerjaan yang lalu? Once, betul. Mari suka. Itu Komandan Cristobal mau tangkap atau orang? Kepangan ada palia lesu sekali, Dang. Ah, ternyata petik pendidikan. Siksa, kan? So, begitu. Orang ini dari orang bebas dibentuk menjadi disiplin. Orang kan polisi menjadi abdi negara untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Jadi mesti mental yang kuat. Mana? Foto polisi-polisi juga mana? Memang kuat orang semua jadi polisi. Mesti begitu. Pikir mesti sama dengan polisi, no? Yang saya punya barang kan? Apa? Lanjut kita sama Juli. Hei, dari tu hari Ngana memang sudah suka sama kita. Jadi Ngana yang ambil tu barang. Jangan sampai mulu, eh.
dengar ya. Kita biar pendidikan susah, biar teperon tua cuma petani, biar teperon tuanya berakhir kita pencuri. Kita kemari formo sebaik teman-teman keluarga. Ya sama dengan anak, cuma bikin jalan sama keluarga. Jom! Kenapa nih, ha? Belum ada yang tidur. Kenapa kalian berdua? Hah? Pada bonyok begini. Jawab tidak. Hah? Kenapa kau? Jawab tidak. Ya? Oh. Berantem ya, ya. Ikut sama saya. Berdasarkan hasil pemeriksaan pada sidang perkara terperiksa Christoffel Kila, dugaan perkara pelanggaran disiplin berupa tidak menaati peraturan kehidupan siswa. Pimpinan sidang disiplin secara adil menjatuhkan disiplin terhadap terperiksa berupa 1. Penggunaan pakaian PDL bersama ransel dan senjata selama 2 bulan. Tidak diperkenankan saudara terperiksa untuk melaksanakan cuti IBL selama 1 bulan. Demikian putusan ini dibacakan untuk dilaksanakan. Sidang. Kenapa mama? Siapa sampai mama? Kenapa mama masuk rumah sakit? Di mana? Rumah sakit Bayangkara, cepat jo. Jenazah dari Opa Jun. Hah? Terus kenapa menangis di jenazah Opa Jun? Opa Jun. Ribut-ribut di situ. Hei, rumah sakit ini. Hari ini Ngoni Samua akan dilantik. Ingat, setelah dari sini Ngoni pekarir masih panjang. Belajar baik-baik. Hormati orang tua. Supaya selamat Ngoni pehidup. Ternyata benar. Tidak ada kesuksesan yang diraih dengan mudah. Tidak ada keberhasilan yang didapat dengan instan. Dan di sini, aku diajar untuk tidak menyerah, meraih mimpiku, membahagiakan orang tuaku, dan mengabdi kepada negara. Aku seorang polisi. Tempat-tempat jaya, tempat tuh.